I feel cozy, yeah. Can you hold up? Don't need no coffee yet. Got no makeup. How do you look so fine? Bust up, bust up. How did I make you mine? Stay a minute, another minute. Buka aplikasi Chatshot. Pilih proyek baru. Pilih frame. Extract sound. Hapus logo Chatshot. Tambahkan overlay foto produk. Crop dengan rasio 3:4. Atur sesuai frame. Tambahkan teks sesuai produk yang kalian promosikan. Di video ini, aku mempromosikan produk Flower Glossy. Di sini aku tambahkan teks seperti. Sekarang kita atur tata letak teksnya. Teks Flower aku atur dengan font Helium. Coretan warna coklat. Kanvas warna pink. Animasi throughout. Teks glossy. Font Dilly Chachi. Gaya tulisan putih coklat. Animasi trail. Atur tata letaknya. Tulisan Sopreti, font Chuki, teks warna coklat, atur tata letaknya, animasi tipe 3, supaya lebih cantik, tambahkan stiker sesuai kreasi kamu. Setelah itu tambahkan foto produk dan frame yang tadi. Salin frame 2 kali. Selang-seling frame dengan foto produk.
karena ukuran foto tidak sesuai dengan rasio zoom fotonya. Untuk durasi foto pertama 3 detik. Foto kedua 2,1 detik. Foto ketiga 1,6 detik. Foto keempat 2,1 detik. Foto kelima 2 detik. Foto terakhir 1,1 detik. Setelah itu tambahkan overlay foto produk di setiap frame dan crop foto dengan rasio 3:4. Lalu sesuaikan dengan frame. Untuk membuat efek bergerak, tambahkan keyframe di setiap foto. Foto 1 keyframe awal, di akhir keyframe zoom. Foto kedua, keyframe awal geser kanan, keyframe akhir geser kiri. Foto ketiga, keyframe, keyframe akhir zoom. Dan ini dia hasilnya. Setelah selesai langsung simpan.